Aurat terbuka masa solat dan kita sedar, lalu kita cover semula, tutup cepat-cepat. Segera tu berapa lama yang dibolehkan supaya masih lagi sah solat? Adakah memang tidak lihat orang lain atau macam mana? Kalau orang lelaki-lelaki sengaja pakai baju, lepas tu solat kat mana-mana surah masjid, lalu ternampak aurat, macam mana pula hukumnya? Kalau kita pakai logik, ketat confirm baju tertarik kalau tangan rokok atau sujud. Baik. Kita semayang, aurat terbuka. Kemudian kita tutup cepat, segera. Nak, ulama kata kalau kita tutup segera, tak patah lagi. Okey? Dia nak tahu segera tu lama mana? 2 minit macam mi segera? Atau berapa saat? Okey, baguslah soalan ini. Nah. Memang dalam kitab-kitab fiqh, ulama kata bila terbuka aurat dan kita tutup, halakaunihi fawra, hal keadaan tutup itu, halakauni sitru, hal keadaan tutup itu fawra, segera, maka falyu'afu anhu, diberi kemaafan daripada batal. Okey, contoh, kita duduk tahiyat, duduk tahiyat awal, prak, pecah kain di peha. Contoh, kita pun pak tutup ni, ni lutut, ni lutut pecah sini, pak kita undur tangan, tutup, faham lagi? Tutup eh? Perak, pak, tutup, aduh, maka tak patah. Bila gigi kita pegang itu, tak patah. Ok, lama mana segera itu? Pendapat yang paling, yang muktamad, seqadar tamaninah, maknanya lebih kurang sekali bernafas. Faham? Jangan perak pecah punggur tu, relax, sejuk, sedap kok, kaki sikit lah, tutup, batal. Faham lagi? Perak tu, perak tu, pegang dulu. Okey? Rupuan dia duduk tahiyat akhir, terselok kain, tubik jari. Faham? Contoh, dia pun pegang tangan kain, gerak, dia tutup selalu. Tu panggil segera. Faham? Tidak batal. Tapi kalau nampak jari kaki riak, tubik sekirak, dia baca dulu sikit, attahiyatul mubarakat, baru nak tutup, batal. Pendapat yang muktamad pula, yang kata boleh tutup segera ni, aurat sorir, aurat kecil saja. Kalau aurat besar, walaupun tutup, batal dah. Aurat besar contohnya angry bird. Angry bird tu big kot luar. Faham lagi? Luar dia pecah, bangun dalam lek dia, perak tu big. Faham lagi? Tu big tu dia pun terik lalu zik, tutup segera. Pendapat yang kuat, batal juga. Kalau da'ah kata, dimaafkan. Nah. Kemudian orang lelaki pakai seluar ketat, sah tak salah? Orang lelaki semayang seluar ketat, sah. Orang puan semayang seluar ketat pun sah. Okey. Orang perempuan semayang pakai baju ketat, jubah ketat, tudung ketat, baju ketat, faham? Sah. Bila sah? Jika tak nampak aurat. Dah tu nampak betul padang, kan kata wajib tutup. Itu dari pandangan laki-laki ajnabi. Dalam bab solat, tak ada mata laki-laki, tidak haram, solatnya sah. Dah apa hukumnya? Ma'al karahah, perempuan pakai pakaian ketat-ketat dalam solat, makruh. Bila makruh? Tak ada laki-laki. Ada tuk siok seko, rak nampak, haram. Nah. Apa dia pakai legging? Tahu legging? Seluruh legging, seluruh ketat. Tutup bawah seluruh yaki. Ha. Tutup habis ya. Nak betuk beha, betuk punggung, makruh, sah solat. Okey, bila ada laki-laki, sah tak? Tapi haram. Tak ada laki-laki, makruh. Ada laki-laki aja Nabi, haram. Nampak? Dah laki-laki pakai ketat, makruh tak? Bila makruh? Di dalam semayang, di luar semayang. Darah perempuan, dalam semayang makruh, luar semayang haram. Nah, tapi kalau lelaki-lelaki pakai ketat, nampak bentuk alat kelamin. Seluar racing. Getang tu, big angry bird. Faham lagi orang nak makan nasi juga. Haram. Nah, yang kata makruh lelaki-lelaki pakai ketat, bentuk peha, bentuk punggung. Kalau perempuan nampak bentuk peha, bentuk punggung, haram. Nah,